Oke, Dedik. Bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar menggunakan pack borders. Silakan kalian persiapkan buku tulis kalian, pulpen, dan juga buku paket. Sebelum kita mulai ke praktek, ada beberapa hal yang perlu kalian tulis. Judulnya, menggunakan pack borders. Di bawahnya, icon pack borders digunakan untuk memberi garis tepi atau bingkai pada lembar kerja program Microsoft Word 2010. Titik. Pack borders berfungsi untuk membuat tampilan dokumen lebih indah dan lebih menarik. Nah, catatan yang barusan dapat kalian lihat juga pada buku kalian halaman 55. Sekarang kita akan masuk ke praktek. Baik adik-adik, seperti biasa langkah pertama kita akan membuka program Microsoft Word 2010. Klik logo Windows, All Programs, klik Microsoft Office, klik Microsoft Word 2010. Silakan kalian buka buku paket kalian halaman 56. Nah adik-adik, untuk menyisipkan pack borders, langkah yang pertama, klik menu pack layer. Yang kedua, klik icon pack borders. Ini iconnya. Setelah itu akan muncul kotak dialog border and sending. Lalu yang ketiga, klik tanda panah ke bawah pada kolom art. Ini kolom art. Dan ini tanda panah ke bawahnya. Klik. Nah, di sini kita disuruh memilih gambar yang akan kita gunakan untuk membuat bingkai. Baik, sekarang kita akan memilihnya. Bapak akan sesuaikan seperti yang di buku. Bapak akan cari serangga. Ini dia. Kita klik. Nah, untuk mengubah ketebalan bingkai, kita dapat menggunakan kotak width. Di sini ketebalan bingkainya 28. Kita dapat rubah menjadi 30. Perhatikan pada kolom preview, jika Bapak besarkan dia akan semakin besar. Dan jika Bapak kecilkan dia akan semakin kecil ini. Nah, pada buku kalian, di sini kita isi 20 saja. Seperti ini. Yang terakhir klik OK. Nah, inilah bingkai atau garis tepi yang telah kita buat menggunakan icon pack borders. Nah, setelah selesai kita membuat pack borders, Bapak akan menyimpannya. Klik menu file, klik icon save. Lalu Bapak akan membuat namanya pick borders. Lalu Bapak tentukan foldernya, Bapak klik dokumen, Bapak akan simpan di My Dokumen. Bapak klik save. Oke. Nah, sekarang file ini sudah tersimpan dengan nama pick borders. Baik adik-adik, itulah tadi video pembelajaran kita tentang menggunakan pack borders. Nah, sekarang tugas untuk kalian. Nomor 1, tuliskan fungsi icon pack borders. Yang kedua, tuliskan langkah-langkah untuk menyisipkan pack borders. Baik, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Salam sehat. Sampai jumpa.